Tan Sri. Tepat. Tan Sri. Ya. Sudah. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tak sempat masuk terlewat tadi. Tapi saya bukan nak tanya hak yang saya bangkit sebab saya tak tahu apa jawapan Yang Berhormat. Tapi berkaitan dengan aplikasi apa nama untuk taksi ini. Saya baru sudah berjumpa dengan apa nama satuan badan bertindak pemandu-pemandu taksi. Kerana mereka tidak berpuas hati Tan Sri tentang perkhidmatan Uber, aplikasi Uber dan GrabCar. GrabCar yang tidak mendapat apa-apa kebenaran daripada Suruhanjaya Perkhidmatan apa nama darat, awam darat, SPAD. Dan mereka mengatakan bahawa sekarang berlaku flip-flop antara SPAD dengan SKM apa nama SKMM MM. Bila SPAD kata kami serah itu bukan bidang kuasa kami tapi di bawah bidang kuasa SKMM. Tapi mereka kata mereka pernah datang bertemu dengan SKMM. SKMM kata itu kalau SPAD bagi surat kata apa nama tak boleh, mereka akan berhentikan. Tetapi hakikatnya sehingga sekarang bahawa dia berkhidmat ni maknanya apa nama pengoperasian ini tanpa apa-apa permit tapi memberikan kesan yang berat kepada pemandu-pemandu taksi di Lembah Kelang ini. Kemerosotan pendapatan mereka itu diberitahu kepada saya tadi hampir 50% merosot pendapatan mereka. Dengan keadaan apa nama Tan Sri sekarang ini memang beban hidup mereka itu sangat-sangat teruk. Jadi saya minta apa masalah sebenarnya untuk menghentikan dan menutup aplikasi ini. Sedangkan Menteri Penerangan yang baru, Menteri Komunikasi yang baru naik ini maknanya dia naik-naik itu dia boleh tutup aplikasi porno sampai 130 lebih. Takkan ini dua aplikasi yang berkaitan dengan taksi ini iaitu Uber dengan GrabCar ini tak boleh ditutup. Sedangkan ini memberikan kesan pendapatan yang sangat besar kemerosotan dia kepada pemandu taksi. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Tapi sebenarnya tadi saya dah menjawab yang mula-mula tadi. Kita kata ada memang ada satu company yang nama Realm Energy. Jadi saya nanti Yang Berhormat boleh tengok handset lah. Yang ini soalan Menteri, berkaitan. Sekejap. Sikit. Terima kasih Tan Sri. Saya nak sambung sikit je daripada yang Pokok Sena sebut tadi.